Janji Prabowo ngibul, janji Jokowi realistis. Prabowo juga tuan tanah ternyata. Kami juga akan segera turunkan harga listrik. Tahayul itu. Harga makanan-makanan pokok. Dan kami akan menyiapkan pupuk dalam keadaan, dalam jumlah berapa yang dibutuhkan, kami akan siapkan sampai ke petani. Saya tahu Pak Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur sebesar 220 ribu hektar. Juga di Aceh Tengah 120 ribu hektar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Lah gue dari kepala negara, apa-apa dari tuan tanah, sing bener gue jelas nah, sing genah. Jokowi ini tampak seperti produk masa depan, sedangkan Prabowo masih tampak seperti produk jadul, produk orde baru. Dimana ketika Jokowi berbicara pertanian, dia bicara tentang marketplace, dia bicara tentang financial tech, dia bicara tentang peer-to-peer lending, tapi Prabowo masih berbicara tentang perkebunan inti rakyat atau peer yang ada di kelompok pencapir pada waktu zaman-zaman Orba.